Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalau kita tengok setiap pagi, kita akan dapati kayu-kayu semua akan basah disebabkan embun. Jadi macam mana kita nak hidupkan api dalam keadaan basah tu? Tambah pula malam tadi baru hujan lebat, dan bukan sekadar satu hari je, tetapi dah berminggu-minggu hujan lebat. Jadi hari ni saya nak kongsikan sikit tentang tips ringkas cara nak hidupkan api dalam keadaan basah. Kalau nak tahu macam mana, teruskan bersama saya. Baiklah, sekadar itu saja perkongsian daripada saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.